pagi sahabat tani, hari ini. Salam. Bersama saya Irwan dari PT Verta Indonesia Persada. Hari ini saya berada di Desa Kesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Melihat hasil dari penggunaan pupuk NPK bunga tulip di tanaman tembakau. Ya. Tapi sebelumnya kita akan mewawancarai pemilik tanaman tembakau, apa yang dirasakan setelah menggunakan NPK bunga tulip. Silakan. Alhamdulillah saya di sini memang pemilik tanaman tembakau ini. Okay. Sebelumnya tembakau ini posisinya memang kerdil. Sebelum kita memakai pupuk tulip susah merawatnya. Seolah-olah tidak bisa untuk setinggi inilah. Setelah kita tahu informasi dari Mas Irwan kemarin, berapa hari ya? 4 hari apa 5 hari sebelumnya? Sudah dapat informasi itu, terus kita memakai pupuk bunga tulip NPK 15-15 itu kan. Terus hasilnya seperti ini. Lebih bagus Pak Irwan. Lebih bagus. Daunnya lebih muda kan. Iya. Selain itu warnanya akan lain, agak memang kekuning-kuningan, tapi kekuning-kuningan sehat malahan daripada yang hijau hitam. Kehitaman itu mudah terserang hama penyakit. Iya. Tapi kalau kuning seperti ini memang normalnya seharusnya seperti ini gitu loh. Bapak sebelumnya pakai pupuk jenis apa Pak, NPK yang lainnya mungkin? Awalnya juga ZA, kita memakai ZA. Terus NPK Pak Tani itu juga kan, TS, yeah. Pakai itu. Tapi kita setelah, bukannya enggak menerima lah, Pak, kita tahu menguji, kita pakai NPK 15-15 tulip. Itu bunga tulip itu ya inilah hasilnya. Ini masih kita berapa berarti hari? Ini juga Pak ya? Nah ini ya, ini. Juga. Ini. Kalau yang tidak memakai bunga tulip Pak? Yang tidak memakai bunga tulip seperti ini. Nah ini. Tidak memakai itu. Oh, jadi perkembangannya beda Pak ya? Ini lain Mas, nah, beda lah. Ini ada kekuning-kuningan ini kan. Ini. Entah karena enggak, kurang paham lah ya ini, belum ketahuan. Berarti ini yang adalah tanaman yang tidak memakai bunga tulip, seperti ini. Dari bentuknya daun beda Pak ya, Mas ya. Seperti tua kan ini, kan tua Mas. Iya Pak. Ada ketua-tuaan ini. Enggak normal. Beda memang, kalau dibandingkan dengan ini beda ya Pak, lebih seger Pak ya. Iya. Lebih beda. Ini hampir semua tanamannya memakai dipakai untuk tembakau di sini. Berarti dulu awalnya nggak bisa modot Pak ya ini ya? Iya nggak bisa. Saya akui memang kerdil dulunya ini. Saya ya merasa lah mungkin sudah nggak bisa lah untuk dilanjutkan perawatannya. Tapi sekarang alhamdulillah seperti inilah